Jika paham radikal dan tindak terorisme pada generasi muda, Pemkab Purwakarta canangkan pendidikan kader ideologi kebangsaan Pancasila. Sejumlah elemen dari TNI, Polri, serta ulama dan tokoh lintas agama dilibatkan untuk memberikan pendidikan dan pencerahan kepada para pelajar di Purwakarta. Sebanyak 600 calon tenaga pengajar dari unsur TNI, Polri, ulama serta tokoh lintas agama dan masyarakat disiapkan untuk menjadi tenaga pendidikan ideologi kebangsaan Pancasila kepada kalangan pelajar di Purwakarta. Ke-600 calon tenaga pengajar ini mengikuti pembekalan pertama di Pemkab Purwakarta sebelum dikirim ke Mabes TNI untuk pemantapan. Sebelumnya, ribuan pelajar, tokoh ulama, aparat TNI dan Polri menggelar apel bersama di Taman Pesanggrahan Pajajaran Purwakarta. Para pelajar ini nantinya sebagai sasaran untuk pendidikan kader yang dilakukan oleh Pemkab Purwakarta. Jadi pendidikan Pancasila itu bukan doktrin tentang pasal, tentang ayat-ayat, tentang isi-isi kandungan saja. Tetapi adalah mendorong perilaku manusia Indonesia untuk produktif. Karena gangguan ideologi itu akan terjadi pada masyarakat yang lapar. Pencanangan kader ideologi ini sangat diharapkan aparat keamanan untuk terbentuk di setiap wilayah di Indonesia. Karena ketahanan nasional akan terbentuk jika ketahanan di wilayah sudah kuat. Nah, ketahanan wilayah yang sekarang dibangun oleh Pak Bupati inilah yang sebetulnya kita harapkan nanti juga kemana-mana. Maka tadi saya sampaikan, materi itu akan dievaluasi dulu sama Pak Bupati. Dilihat dulu seberapa mana. Tidak perlu dengan yang detail-detail panjang-panjang sampai 36 butir Pancasila, tapi anak-anak itu minimal bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekolah ideologi kebangsaan akan efektif diberlakukan mulai bulan Januari 2017 di tingkat SLTP dan SLTA dengan pengajar berasal dari unsur TNI, Polri, PNS, dan guru mata pelajaran kewarganegaraan serta unsur lain di setiap sekolah. Metodologi aplikatif disiapkan agar pengajaran ideologi ini tidak membosankan bagi pelajar. Iman Budiman melaporkan untuk NET.